Assalamualaikum. Hari ini mau masak ini buncis pakai usus ya teman-teman. Bahannya ada buncisnya 250 gram, ususnya 250 gram. Nah, bumbunya ada cabai keriting, cabai rawit, bawang putih, bawang merah, kemiri, kunyit, garam, ketumbar, pupuk, ada pupuk, ada jahe, serai, lengkuas, daun jeruk, daun salam, gula merah, sama penyedap rasa ya teman-teman. Pertama kita masuk ulek bumbunya. Sudah selesai ya teman-teman, lanjut kita masak. Pertama kita goreng ususnya ya teman-teman. Lanjut kita tumis bumbu. Gula dan penyedap rasanya masih. Kita masukkan ini. Kita matikan apinya.